dengan senyuman. Semua yang terjadi, biar terjadi. Sepucuk surat dari Miss Dini. Disinilah ceritanya dimulai. Sebuah sekolah yang megah, saya ditempa dengan berbagai ilmu yang tidak akan didapat dimanapun. Mungkin kalau saya tidak ditakdirkan mengajar di sini, saya tidak akan merasakan bertemu dengan orang-orang baik. Tidak akan tahu rasanya mempunyai keluarga kedua, berbagi cerita dan tertawa. Ingat sekali bertiga kami masuk tahun itu. Sampai sekarang pun tak berubah. Tetaplah seperti itu. Bersama mereka mengajarkan banyak hal. Banyak hal yang dirindukan. Bertemu siswa di kelas. Kalau tidak di sini, tidak akan tahu rasanya jalan-jalan bersama. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak kalah seru. Bahkan bertemu dengan teman diskusi, berbagi, bercerita tentang banyak hal. Kalau tidak di sini, tidak akan tahu rasanya membimbing dan membawa siswa-siswi lomba. Kalau tidak di sini, saya tidak akan merindukan hal ini. Rapat di ruangan rapat, jajan di kantin, rindu anak-anak memanggil nama Miss. Tidak hanya itu, kalau tidak di sini, tidak tahu rasanya bertemu artis sedekat ini. Kalau tidak di sini, tidak akan tahu rasanya ikut lomba nyanyi. Banyak hal yang susah dilupakan. Pada akhirnya, cerita itu pun berakhir. Terima kasih kepada Bunda Daim, Bu Indra, Bu Mina, yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk berkarya. Walaupun belum seberapa, belum tuntas rasanya tugas ini. Mohon maaf belum bisa membanggakan sekolah. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf selama ini ada perkataan, perbuatan yang menyakitkan Bapak Ibu. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Mohon doanya untuk saya bisa mencoba di jalan yang lain. Sekali lagi terima kasih. I love you.